dalam mewujudkan sebuah negeri, negara dan dunia yang lestari, penglibatan komuniti dalam semua aspek sangat penting. Tema amanat Datuk Naib Chancellor pada tahun ini adalah sejajar dengan agenda UNMAS sebagai Community Driven University for a Sustainable World dan seterusnya sejajar dengan agenda Sustainable Development Goal SDG 17. Dan saya percaya fungsi UNMAS dalam pembangunan terus ditingkatkan, khususnya melibatkan aspek kesejahteraan serta pembangunan komuniti secara keseluruhannya. Peranan universiti dalam dunia hari ini telah berubah. Hari ini, universiti memainkan peranan penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Memberi jalan penyelesaian kalau ada masalah dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Universiti boleh memberi framework ataupun model supaya masyarakat tempatan boleh mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani sesuatu masalah. Salah satu contoh yang amat baik dalam menunjukkan peranan universiti dalam masyarakat adalah masyarakat di Bario. UNMAS sudah telah menjangkau masyarakat ini, telah menjalankan penyelidikan di situ, cara-cara untuk menyelesaikan digital divide urban dengan masyarakat luar bandar. Apakah peranan komuniti kepada universiti? Yang pertamanya, komuniti mempunyai local knowledge ataupun indigenous knowledge yang sangat-sangat penting kepada universiti, dan daripada situlah kita bersama-sama, kita co-create, ya, kita mencipta bersama teknologi dan ilmu yang baharu bersama dengan komuniti. Di situlah peranan universiti untuk mereka cipta teknologi, mereka cipta teknologi inovasi dan juga kreativiti bersama untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu yang dihadapi oleh komuniti. Kita ada dana University Social Responsibility, malahan kita juga mempunyai dana-dana daripada pihak luar. Sebagai contoh, kita mempunyai projek komuniti untuk pembekalan air bersih dan terawat di 12 sekolah di seluruh Sarawak ini, dan baru-baru ini kita juga mempunyai dana yang kita dapat kelulusan daripada Yayasan Hasanah untuk sekolah ekonomi, dan daripada kerjasama inilah kita sama-sama mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh komuniti bersama. Pentadbiran kerajaan pada waktu ini yang mengamalkan konsep madani adalah merupakan satu pendekatan yang dilihat amat terbaik yang dilaksanakan, kerana ia melibatkan isu-isu berkaitan dengan kesaksamaan. Ia juga berkaitan dengan isu memastikan tidak ada mana-mana pihak yang terlepas daripada arus pembangunan. Kewujudan ataupun pendekatan kita untuk menekankan kepada aspek melestarikan masyarakat daripada dalam dan juga daripada luar Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman Sarawak, adalah merupakan antara salah satu konsep yang diamalkan dalam pentadbiran kerajaan, iaitu untuk memastikan tidak ada mana-mana pihak ketinggalan. Dan hasrat kita seperti mana yang saya umumkan tadi dalam amanat adalah untuk meningkatkan enrolment pelajar UNMAS kepada 20,000 orang pada tahun 2025. So kita akan meningkatkan ambilan ataupun recruitment of students setiap tahun kepada 5,000 untuk bachelor program dan 1,000 untuk program foundation. So kita akan ambil pelajar baru sekitar 6,000 orang. Bermula daripada 2016 lagi, di mana kita melibatkan community dan juga inclusivity ataupun keterangkuman agar tidak ada yang tertinggal ataupun no one is left behind. Konsep ini juga adalah selari dengan konsep Malaysia Madani yang mana telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ianya juga menjadi trust kepada amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan pada Januari lepas. Kita menggunakan pelan strategik UNMAS sebagai asas, sebagai rangka, sebagai frameworknya. Telah pun dinyatakan dengan jelas ada 5 perkara yang kita akan lihat. Strategik fokus 1 berkaitan dengan nurturing future graduate. Kita nak menghasilkan pelajar-pelajar yang diperlukan di masa hadapan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kecemerlangan penyelidikan. Yang ketiga tentang kecemerlangan bakat. Yang keempat berkaitan dengan global visibility ataupun keterlihatan di peringkat antarabangsa, dan yang seterusnya adalah tentang kelestarian kewangan. Dan semuanya kita lakukan secara sistematik, yang mana kita sudah align ataupun selarikan dengan konsep Malaysia Madani. So insyaAllah daripada perspektif UNMAS, sememangnya semua inisiatif, semua aktiviti, semua program kita adalah telah pun digariskan, diselarikan dengan mencapai Malaysia Madani, insyaAllah. Saya rasa semua universiti menginginkan kehadiran
kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke kampus. Kita akan mengatur program di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh turut serta ataupun boleh merasmikannya di kampus kita. InsyaAllah kita cuba aturkan.